Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa, di pagi hari ini saya kembali menyapa Anda di program ataupun di acara Kopi Time, asiknya ngopi sambil berbagi informasi. Seperti biasa pemirsa, pada Zulkai ini 1 jam kita akan memulai agenda ini tentunya dari pukul 10 sampai dengan nanti merapat di pukul 11 siang. Baik, pemirsa, Kopi Time pagi hari ini agak berbeda dengan Kopi Time biasanya karena di pagi hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa tentunya yang sudah siap untuk berbagi informasi dengan kita tentunya, baik yang ada di studio maupun yang ada di luar studio pemirsa. Baik, kita sapa dulu. Di sini ada Ibu Dr. Harniati SH, LLMM. Ya, lalu ada Bapak Made Agus Suwarjaya SH, MH. Selamat pagi, ya, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah juga semoga selalu dalam keadaan sehat juga ya. Ya, baik. Jadi tema kita pada pagi hari ini sangat menarik sekali pemirsa, yaitu adalah peran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dalam menyukseskan penyelenggaraan event MotoGP. Baik, seperti yang kita ketahui pemirsa, event ini adalah event yang bertaraf internasional tentunya dan sangat besar dan digelar di Indonesia ini untuk yang pertama kali tentunya ya. Dan juga event ini juga yang paling besar dan di mana juga menjadi tujuan dari setiap daerah, bukan hanya daerah-daerah yang ada di Indonesia, tapi juga menjadi tujuan ataupun fokus dari masyarakat ataupun mancanegara begitu. Nah, di sini juga kita membutuhkan kerjasama tentunya dari berbagai kalangan, dari berbagai pihak untuk mensukseskan event MotoGP ini tentunya ya, apalagi sekarang sudah ada pramusim begitu ya. Pramusim ini adalah untuk mengetahui dari para pembalap ini untuk mengetahui bagaimana sih sirkuit Mandalika gitu ya, agar besok terbanyak ketika mengadakan track ataupun MotoGP itu berlangsung, jadi sudah tahu bagaimana rute-rute dan lain sebagainya seperti itu. Baik, sebelum kita memulai ataupun masuk kepada tema kita pada pagi hari ini, mungkin yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu adalah mungkin untuk Ibu Harniati atau mungkin nanti Bapak bisa menambahkan juga terkait dengan apa sih tugas dan fungsi dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat itu sendiri. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Panda, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan yang pertama tentang tugas dan fungsi dari, izin ya saya buka masker ya, tugas dan fungsi dari Kementerian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Pada intinya bahwa kami itu adalah organisasi vertikal yang berada di wilayah provinsi ya, Provinsi Nusa Tenggara Barat di bawah dan melaksanakan tugas dan fungsi dan bertanggung jawab kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi secara nasional kita itu kantor wilayah Kemenkumham itu ada sekitar 34 kantor wilayah. Nah, tugas dan fungsi kami ini di wilayah Nusa Tenggara Barat sama dengan kantor wilayah yang lainnya se-Indonesia, itu ada 4 tugas dan fungsi kami. Yang pertama ya adalah terkait dengan administrasi. Nah, di sini tugas administrasi itu adalah dalam melaksanakan pembinaan dan dukungan administrasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Kemudian di bidang pemasyarakatan, di sini tugas dan fungsi dari pemasyarakatan itu adalah melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pemasyarakatan di pusat, dari pusat ke wilayah. Kemudian di bidang keimigrasian ya, ini satu divisi juga ya, itu melaksanakan tugas dan fungsi dari Direktorat Imigrasi. Nah, yang terakhir adalah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Tugas kami di sini, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM ini melaksanakan tugas dan fungsi dari 6 eselon 1, 6 unit eselon 1 di pusat ya, di bawah Kementerian Hukum dan HAM pusat, yaitu yang pertama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal
Badan Pembinaan Hukum Nasional, kemudian Direktorat Jenderal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang terakhir Balitbang Hukum dan HAM. Jadi kami di kantor wilayah membawahi 4 divisi untuk pelayanan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Oke, baik. Jadi membawahi 4 pelayanan hukum begitu ya, iya. Untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 4 divisi, iya. Iya. 4 divisi. Baiklah, kalau tadi tugas dan fungsi ya dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kalau sekarang kira-kira layanan-layanan yang disediakan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat apa saja? Ya, layanan kami itu banyak, Mbak. Di bawah divisi pelayanan hukum dan HAM ada sekitar 14 layanan yang kami sediakan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, layanan fidusia, layanan notaris, layanan kekayaan intelektual, PPNS, kemudian layanan kekayaan intelektual ini termasuk di sini adalah pelayanan sertifikat hak cipta, hak paten, hak merek, ya, hak desain industri dan seterusnya. Ada sekitar 5 dan 6 sertifikat hak di sana. Kemudian juga ada layanan konsultasi hukum, OBH, organisasi bantuan hukum. Kemudian ada juga layanan pembentukan peraturan, fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga kami juga menyediakan layanan JDIH, jaringan dokumentasi dokumentasi hukum ya nasional dan layanan lainnya. Ya, jadi ada 14 layanan ya. Yang bisa diberikan jadi untuk masyarakat mungkin tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Hardiasti ya, ada 14 layanan yang bisa diberikan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat yang tadi bisa disebutkan ada fidusia, ada notaris, ada haki intelektual gitu ya. Ada JDH juga, ya. Jaringan dokumentasi hukum. Baik, kita ke Bapak Agus ya. Nah, untuk Pak Agus sendiri nih, selama pandemi ini gitu ya, apa peran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam menciptakan kesadaran hukum dan budaya hukum dalam menunjang pelaksanaan MotoGP di Nusa Tenggara Barat ini? Ya, kita sudah mulai masuk kepada tema kita pada pagi hari ini ya, pemirsa. Ya, silakan, Pak. Ya. Mohon izin saya buka masker. Baik, sebelumnya saya mau sapa dulu para pemirsa yang ada di rumah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, peran dan fungsi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam kaitannya mendukung pelaksanaannya MotoGP. Sebagaimana tadi Ibu kami, Ibu Kadip Yankum sudah memaparkan terkait dengan panjang lebar terkait dengan tugas dan fungsi kantor wilayah sebagaimana disebutkan tadi secara rinci, khususnya untuk mencerdaskan masyarakat terkait dengan kesadaran hukum ini tentunya itu adalah bagian juga daripada fungsi unit eselon 1 kami yang ada di pusat, yaitu yang salah satu sudah disebutkan oleh Ibu tadi adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Saya sendiri adalah ASN di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Nusa Tenggara Barat beserta beberapa teman yang bertugas dalam hal ini memberikan pengetahuan-pengetahuan hukum kepada masyarakat. Ya. Seperti itu. Yang jabatan kami adalah sebagai penyuluh hukum. Yang saya sendiri adalah penyuluh hukum madya. Kaitan dengan itu, tadi pertanyaannya bagaimana peran dan fungsi kantor wilayah untuk mencerdaskan ya. Apa untuk mendukung? Ya. Tentunya ada kesadaran hukum. Kita bagi dua, terdiri dari dua suku kata, yaitu kesadaran dan hukum. Saya bahas dulu mengenai hukumnya. Kalau hukum itu tentunya adalah aturan atau norma-norma hukum yang sudah ditetapkan oleh negara untuk dipatuhi bersama oleh masyarakat. Kemudian terkait dengan kesadaran, apa itu kesadaran? Kesadaran hukum itu tentunya mempunyai adalah sebuah situasi atau sebuah yang dimiliki, rasanya dimiliki oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat itu, kalau saya bisa garis bawahi adanya tidak dalam tekanan,
TKP ya, tekanan, berarti masyarakat itu mempunyai rasa yang tidak, yang rasa yang dimiliki masyarakat itu tidak dalam tekanan, kemudian tidak dalam tekanan, kemudian tidak juga dalam bentuk paksaan, dan yang ketiga adalah tidak merupakan sebuah perintah. Itu yang perlu kita garis bawahi dulu. Jadi yang namanya kesadaran daripada masyarakat itu bahwa masyarakat itu terbebas dari adanya tekanan, terbebas dari adanya paksaan, dan terbebas dari adanya perintah. Perintah untuk apa? Perintah untuk melaksanakan apa yang dinamakan hukum tersebut tadi. Jadi itulah situasi dan kondisi yang harus dialami, dimiliki oleh masyarakat untuk menciptakan kesadaran hukum itu. Kemudian untuk menciptakan kesadaran hukum tersebut, tentunya ada beberapa embrio yang akan melahirkan adanya kesadaran hukum itu, Pak, di masyarakat. Kalau saya dapat simpulkan, ada empat. Yang pertama itu adalah adanya pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, disinilah peran dan tugas fungsi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini kami-kami yang ada di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum, seperti itu. Nah, jadi adanya, yang pertama embrionya adalah pengetahuan hukum, kemudian adanya, setelah adanya pengetahuan hukum, embrio yang berikutnya yang harus ada di dalam masyarakat itu adalah adanya sebuah pengakuan. Pengakuan dari masyarakat bahwa hukum itulah harus harus dipatuhi dan ditaati. Jadi hukum itu memberikan nilai-nilai positif dalam masyarakat itu. Harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Adanya pengakuan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian embrio berikutnya, setelah masyarakat mengakui, tentunya masyarakat akan memberikan sebuah penghargaan. Penghargaan terhadap hukum itu. Dari adanya pengetahuan masyarakat, kemudian masyarakat memberikan pengakuan, kemudian masyarakat memberikan penghargaan, barulah akhirnya situasi sebuah kepatuhan yang harus kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Jadi dengan adanya embrio-embrio seperti tersebut di atas, jadi tercipta suatu kesadaran hukum seperti itu. Jadi sementara, Pak, untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan hukum, jadi ada dua dulu bentuknya, hukum dan kesadaran. Kalau hukum itu aturan-aturan yang wajib untuk ditaati, sadar itu berarti tanpa ada iming-iming dipaksakan begitu, jadi harus ikhlas begitu ya, untuk mentaati peraturan-peraturan. Jadi tadi ada embrio-embrio yang tadi saya bilang ya. Yang pertama itu adalah hukum, itu pengetahuan hukum yang diberikan kepada masyarakat, pelayanan-pelayanan hukum. Lalu selanjutnya adalah pengakuan hukum itu sendiri yang harus dipatuhi dan ditaati. Lalu selanjutnya adalah penghargaan kepada hukum. Nah, kira-kira layanan-layanan yang sudah diberikan kepada masyarakat agar tahu gitu akan hukum-hukum begitu, Pak. Apakah pernah gitu? Mohon izin. Terkait layanan-layanan diberikan kaitan dengan tugas fungsi kantor wilayah itu, kaitan dengan untuk kecerdasan hukum itu, Mbak ya, itu dalam bentuk misalnya penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum itu ada dua juga, kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum ada dua macam, dua jenis, yaitu penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung. Seperti kalau penyuluhan hukum langsung, kita bertatap muka langsung dengan audiens seperti itu, misalnya dalam kegiatan ceramah penyuluhan hukum yang diberikan kepada masyarakat di langsung, di mana langsung penceramah itu bertatap muka dengan peserta penyuluh hukum itu sendiri. Itu penyuluhan hukum langsung. Juga konsultasi hukum, itu berhadapan langsung antara pemberi konsultasi dengan penerima konsultasi. Itu juga penyuluhan hukum langsung. Kemudian yang tidak langsung itu yang menggunakan media sosial, misalnya media sosial, media elektronik, media cetak, seperti itu. Yang contoh yang kita lakukan ini adalah sebuah contoh penyuluhan hukum tidak langsung. Ya, penyuluhan hukum tidak langsung, karena kan nanti ada pemirsanya di TV, seperti itu. Ya, tidak langsung. Terima kasih, Pak Gus. Oke, jadi pemirsa sekali lagi ya, bentuk penyuluhan yang diberikan gitu ya oleh Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat adalah tadi penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung. Kalau langsung diberikan sejenis seminar begitu ya, Pak, kalau tidak langsung semacam ini berdialog, memberikan informasi-informasi kepada masyarakat ataupun kepada Anda di rumah tentunya. Dan pemirsa, kita akan break sejenak, nanti kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Coffee Time. Asiknya ngopi sambil berbagi informasi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di
Kopi Time asiknya ngopi sambil berbagi informasi. Masih bersama dengan kedua narasumber hebat kita, tentunya ada Ibu Dr. Harniati SHLLM dan juga ada Bapak Made Agus Suwarjaya SHMH dengan tema yang sama, pemirsa. Peran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dalam menyukseskan penyelenggaraan event MotoGP. Oke, baik, saya langsung ke Pak Agus ya. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat itu adalah ada dua bentuknya, yaitu penyuluhan hukum secara langsung dan tidak langsung. Nah, kira-kira selama Bapak gitu ya melaksanakan penyuluhan yang secara langsung ataupun tidak langsung, apalagi di tengah pandemi ini begitu ya, tantangannya apa saja sih begitu Pak yang pernah dihadapi begitu ya? Oke, silakan. Ya, mohon izin sekali lagi saya buka masker. Baik, pertanyaan tadi terkait dengan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan selama ini, Bu. Ya. Kami di Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat selama ini melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum karena ini kita ini masih dalam kondisi pandemi, tentunya apa yang gerak langkah kita ini serba terbatas. Seperti itu. Seperti kami juga melaksanakan kegiatan penyuluhan yang bertatap muka langsung, juga pesertanya harus kita batasi sesuai dengan prokes yang ada, program kesehatannya, protokol kesehatan yang telah ditentukan seperti itu. Jadi di samping penyuluhan-penyuluhan hukum langsung bertatap muka langsung dengan masyarakat, kami juga lebih menekankan pada masa-masa pandemi ini, lebih durasi kami itu pada penyuluhan hukum tidak langsung, seperti misalnya teman-teman kami yang akhir-akhir ini banyak menciptakan penyuluhan hukum melalui media online seperti itu, membuat cerita film-film pendek seperti itu, buat film pendek dan sebagainya. Kalau untuk penyuluhan hukum langsungnya, di samping kami terbatas geraknya juga kita batasi, kita juga tetap turun ke masyarakat seperti itu. Kita dalam hal ini lagi gencar-gencarnya bagaimana kita mendukung pelaksanaan kegiatan pembentukan desa kelurahan sadar hukum, Bu. Desa kelurahan sadar hukum, di mana desa kelurahan sadar hukum ini dibentuk ya imbrunya dari desa itu sendiri gitu. Jadi desa-desa itu bisa membentuk namanya kelompok kadarkum. Kelompok kadarkum di masing-masing desa atau kelurahan tersebut dapat membentuk minimal satu kelompok kadarkum yang terdiri dari 25 orang anggota. 25 orang anggota. Nanti anggotanya itu bebas, Bu, bisa dalam satu misalnya kelompok petani-petani saja, misalnya bisa juga di masyarakat itu kelompok kadarkumnya kelompok para pengusaha lokalis itu bisa, kemudian bisa juga para pelajar, bisa juga campuran satu kelompok ada petani, ada pelajar, ada pengusaha, bisa seperti itu. Jadi intinya satu kelompok kadarkum itu 25 orang. Nah, itu dibentuk oleh masyarakat desa yang difasilitasi oleh desanya. Kemudian itu bisa diajukan ke kecamatan untuk diajukan bersama antara desa dan kecamatan itu untuk memperoleh untuk mendapatkan SK kelompok kadarkum. Dan juga desanya itu bisa diajukan ke kecamatan, ke bupati melalui camat juga untuk mendapatkan sebuah menjadi desa binaan sadar hukum. Okay. Seperti itu. Jadi itulah yang kami kerjakan, yang kami turun ke lapangan selama ini. Karena kita tahu bagaimana bahwa supaya agar tidak terjadi gangguan-gangguan keamanan, ketertiban yang terjadi di masyarakat, khususnya lebih-lebih masyarakat kita ini yang ada di areal dekat pelaksanaan GP tersebut gitu. Okay. Ya, seperti itu. Jadi setelah desa-desa itu terbentuk dan mendapatkan sebuah SK kelompok kadarkum dan SK desa binaan, itu kami bina. Kami bina. Caranya bagaimana cara kami membina? Jadi kami terus terjun turun ke lapangan untuk memberikan kegiatan-kegiatan ceramah-ceramah penyuluhan hukum kepada masyarakat sekitar itu. Okay, ya. Terima kasih Pak Agus ya, sudah dijelaskan dengan sangat jelas dan rinci tentunya. Iya, ada tambahan lagi, Mbak. Ya. Untuk kelompok kadarkum itu ada lombanya. Kami di pusat mempunyai program lomba kadarkum. Ya. Itu yang difasilitasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk tingkat nasional. Jadi durasi untuk lomba kadarkum itu ada 4 tahun, 4 tahapan dalam durasi 4 tahun. Jadi yang tahun pertama itu adalah lomba kadarkum di tingkat kecamatan tahun pertama.
Kemudian tahun kedua adalah lomba kadarkum di tingkat kabupaten kota, dan yang ketiga lomba kadarkum di tingkat provinsi. Kemudian dari pemenang lomba kadarkum tingkat provinsi, itulah yang akan mewakili provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tampil di event lomba kadarkum tingkat nasional yang ada di Jakarta, yang diselenggarakan oleh BPHN, seperti itu. Kami di kantor wilayah memberikan dukungan support seperti itu bersama dengan pemerintah daerah. Oke, ya, luar biasa. Selama itu seperti itu. Terima itu untuk lomba kadarkumnya ya. Iya, jadi ada lomba juga ya. Iya. Diselenggarakan itu lomba kadarkum. Iya. Jadi tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, provinsi. Nanti kalau yang sudah menang di provinsi akan mewakili tingkat nasional. Untuk tingkat nasional. Iya. Oke, baik. Nah, tadi sudah dijelaskan secara rinci dan jelas sekali oleh Pak Agus. Mungkin saya akan ke Ibu Harniati dulu ya. Iya. Nah, lalu nih, tugas dan fungsi manakah yang berkaitan dan bisa diharapkan dapat mendukung event MotoGP yang akan dilaksanakan sebentar lagi, tepatnya di bulan Maret ini. Silakan Ibu. Ya, makasih Mbak Panaya. Jadi, tugas dan fungsi kantor wilayah, khususnya di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, itu kemarin dan masih berproses, kami sedang melakukan penelitian, pengkajian di wilayah Mandalika, bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, ya, budaya masyarakat, dan meningkat melalui peningkatan UMKM, ya, pelaku UMKM untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, khususnya di dalam bidang hak cipta dan hak merek, ya. Jadi dengan adanya pendaftaran ini, kami berharap kantor wilayah bisa secara tidak langsung bisa meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Di samping itu, kami juga menjaring bekerja sama dengan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota, khususnya di daerah Mandalika, agar masyarakat bisa mendaftarkan kekayaan intelektual komunalnya. Jadi dalam hal misalnya ada tarian, nyanyian gitu, atau misalnya musik-musik atau gabungan kuliner, ya, kuliner juga bisa, itu mereka bisa daftarkan, dan setelah itu mereka dengan mudah atau dengan leluasa bisa berusaha dan meningkatkan tentunya meningkatkan ekonomi di daerah Mandalika. Jadi di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, artinya di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, itu upaya-upaya yang sedang dilakukan. Di samping tadi Pak Agus sudah terangkan panjang lebar tentang ujungnya adalah bagaimana bisa meningkatkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat, bahwa pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesadaran hukum masyarakat, terutama di bidang meningkatkan ekonomi. Okay. Ada pengaruh positif dari MotoGP Mandalika ini. Oke, baik. Nah, tadi untuk tugas fungsi gitu yang bisa mendukung pelaksanaan event MotoGP dari Kementerian Hukum dan HAM itu adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Nah, yang membuat saya ingin menjadi pertanyaan gitu ya, yang saya tafsirkan, tadi ada mendaftarkan UKM dan IKM, baik itu bentuk tarian dan sebagainya. Apakah itu bentuknya berbayar begitu? Ya, kalau pendaftaran kekayaan intelektual komunal, jadi kekayaan intelektual itu ada dua, komunal dan individual. Kalau yang komunal itu tidak berbayar. Jadi misalnya milik bersama, ya, misalnya, apa, misalnya tari-tarian, ya, masyarakat sudah itu sudah diketahui dan dimiliki oleh masyarakat secara umum. Tidak, misalnya nyanyi-nyanyian adat, tarian adat gitu ya, atau masakan kuliner ya, atau gabungan keduanya ya, tarian nyanyi-nyanyi juga bisa ya. Nah, itu tidak berbayar. Makanya melalui penyuluhan hukum tidak langsung ini kita mengajak masyarakat kalau ada pencipta tarian adat gitu ya, yang tahu dengan latar belakang usul dan segala macam itu bisa didaftarkan ke kami dan tidak berbayar. Kemudian yang individual itu bisa misalnya hak cipta, hak merek itu berbayar ya. Nah, berbayarnya itu kalau dapat rekomendasi dari kantor dinas, dari kepala dinas, itu biasanya cuman
tidak banyak bayarnya, ya. Jadi mungkin bisa datang ke kami juga untuk konsultasi atau langsung ke kepala dinas juga bisa, ya. Nah, untuk yang pelayanan-pelayanan lainnya seperti misalnya bantuan hukum, ya, itu bisa kami mengajak masyarakat untuk mendirikan organisasi bantuan hukum, ya, karena pendirian OBH ini terus terang di wilayah Lombok sudah lumayan banyak, tapi daerah sebawah bisa dibilang masih sedikit, ya, dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Sehingga kalau bisa masyarakat melalui kesempatan ini, kami mengajak masyarakat Sumbawa, ya, khususnya untuk ayo dirikan organisasi bantuan hukumnya, sehingga dengan adanya OBH-OBH baru bisa menjangkau masyarakat di daerah-daerah yang jauh, ya, untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum gratis dari pemerintah. Nah, tadi ini sudah jelaskan gitu ya, dalam bentuk mendaftarkan, ya. Ada yang bentuk komunal, ada yang bentuk individual. Komunal itu berarti untuk yang kelompok, pemirsa, sedangkan individual itu lebih kepada pribadi. Jadi iya, kalau individual itu bentuknya berbayar, pemirsa. Kalau yang komunal itu free atau iya, gratis. Iya. Tadi ada OBH, ya, iya, organisasi bantuan hukum. Iya. Nah, mungkin masyarakat masih bingung begitu ya, bagaimana sih caranya mendaftarkan ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat untuk mendirikan OBH itu sendiri. Apa saja iya, persyaratan-persyaratannya begitu? Iya. Atau mungkin ada beberapa ya, kriteria yang harus dipenuhi begitu. Iya. Jadi organisasi bantuan hukum di Nusa Tenggara Barat ini ada sekitar 20 yang aktif, terakhir itu 18, ya. Dan kemudian kami berharap tahun-tahun kedepannya itu meningkat. Nah, untuk bisa mendirikan OBH organisasi bantuan hukum ada beberapa persyaratan. Persyaratannya tidak banyak, ya. Yang pertama, organisasi itu dalam bentuk badan hukumnya jelas, ya. Yeah. Nah, kemudian ada pengurusnya. Pengurusnya itu minimal 2 orang, ya. Yeah. Minimal 2 orang, ya. Dan kemudian di situ ada sarjana hukum dan ada prokol bambu dan sekretariatnya. Kemudian ada kantornya yang bisa kami nilai apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Saya kira itu secara garis besarnya, ya, okay, secara pendiriannya. Okay. Untuk detailnya nanti mungkin kita akan bisa bertemu di kantor wilayah, okay, ya. Nah, untuk ada satu lagi yang mungkin bisa kami sampaikan melalui pertemuan ini adalah tentang adanya entitas baru di bawah Kementerian Hukum dan HAM, yaitu perseroan perseorangan, okay, ya. PT perseroan perseorangan ini itu adalah dalam upaya pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana masyarakat tidak lagi dipusingkan dengan mendirikan PT harus ada di bawah notaris, harus datang ke kantor mendaftar ke kantor pusat, mendapatkan nama dulu dan sebagai pendaftaran di Jenahu, ya. Nah, sekarang ini melalui aplikasi online masyarakat bisa menjadi direktur pada PT perseorangannya dengan hanya mengkontribusi sekitar 50.000 saja. Dan mereka masyarakat bisa mencetak sendiri sertifikatnya. Salah satu manfaat atau faedah dari sertifikat ini adalah masyarakat bisa mengajukan permohonan kredit kepada bank. Jadi ada beberapa bank yang sudah kerjasama dengan kami, dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan tentunya bank yang bersangkutan akan menilai, ya, dengan aturan bank yang tersebut, ya. Jadi tidak serta merta sertifikat sudah dibayar, ya, sertifikatnya sudah dicetak dan sudah jadi direktur misalnya, okay, tapi tentu harus ke bank dan bank akan menilai menurut ketentuan. Okay. Tetapi biasanya kalau seorang pelaku usaha sudah kredibel menurut bank, artinya bank bisa memberikan bantuannya, biasanya begitu, atau pinjamannya. Oke, baik, terima kasih Bu Hartia. Nah, kira-kira tadi Ibu sudah sampaikan, ya, untuk yang komunal, individual ini ingin saya gali lagi begitu, Ibu. Nah, untuk individual ini bentuk barang UKM dan IKM yang bisa didaftarkan itu? Ya, jadi kalau untuk pendaftaran kekayaan intelektual individual, itu biasanya di bidang hak cipta. Hak cipta misalnya nyanyi-nyanyian, ya, yang diciptakan sendiri, ya. Okay. Jadi tadi saya bilang komunal dan individual.
Komunal ini biasanya individual ini berasal dari komunal yang sudah dikreasikan lagi. Misalnya nyanyi digabung dengan nyanyi yang lain oleh korea apa pencipta yang baru, kemudian daftarkan itu hak cipta. Kemudian misalnya batik, misalnya batik itu ada ciptaan yang baru ya, dari ciptaan yang sudah komunal dimiliki masyarakat, kemudian diciptakan motif yang baru dari batik yang ada digabung, nah itu hak cipta namanya. Nah kalau yang banyak yang nomor dua itu biasanya hak merek ya. Jadi masyarakat misalnya usaha di sini daerah Sumbawa itu ada produksi jagung misalnya, jagung ya. Okay. Nah kemudian jagung itu dibikin misalnya minuman, misalnya sekarang kan lagi IG-nya arah ke sana, indikasi geografis. Nah kemudian dibikin mereknya. Nah merek jagung ini bisa daftarkan ke kami, dan ini seperti yang sampai saya tadi bahwa yang individual ini berbayar. Okay. Berapa yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendaftarkan? Nominalnya paling kecil 500. Oke, baik. Ya, 500. Jadi paling kecil dia 500.000. Tapi kalau hak cipta mungkin kurang dari itu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi itu ya yang disampaikan oleh Ibu tadi terkait dengan tugas fungsi yang bisa mensupport ataupun mendukung pelaksanaan pagelaran MotoGP, event terbesar ya, yang dilaksanakan di Indonesia ini, yaitu bisa dikatakan sirkuit Mandalika. Iya. Nah, saya ingin beralih ke Pak Agus ya, terkait dengan kira-kira apa sih bentuk-bentuk penyuluhan hukum yang diberikan pada masyarakat gitu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, izin membuka masker lagi, Bu. Oke, terkait sebelum saya menjawab itu, saya ingin menambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadep terkait dengan HKI tadi. HKI, apa yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan HKI, di mana HKI ini adalah salah satu tugas fungsi juga di kantor wilayah, khususnya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, di mana sebagai kepanjangan tangan untuk melaksanakan tugas fungsi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jadi, kaitan dengan HKI, saya mencoba mengkaitkan antara HKI yang di masyarakat dengan pelaksanaan MotoGP ini. Seperti itu ya. Saya sampaikan dulu, pertama ada beberapa, tadi juga Ibu sudah sampaikan supaya jangan kita lupa, saya ulangi lagi. Itu terkait dengan HKI itu ada tujuh sebenarnya, ada tujuh bidang hak kekayaan intelektual. Ada tujuh, yang pertama adalah cipta, yang pertama adalah hak cipta, kemudian hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang. Nah itu enam itu di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Sementara ada satu lagi bidang HKI yang di bawah Kementerian Pertanian, yaitu varietas tanaman. Itu adalah domain daripada Kementerian Pertanian. Saya mencoba kaitkan antara dampak positif daripada pelaksanaan MotoGP ini dengan HKI yang ada di masyarakat itu. Okay. Ya, ini kan dengan adanya MotoGP, pelaksanaan MotoGP ini kan masyarakat internasional pada perhatiannya tertuju kepada Lombok khususnya ya, Lombok Indonesia pada umumnya, Lombok khususnya. Nah nanti turis-turis kan pada datang, itu baik baik lokal maupun internasional, itu turis pada datang berkumpul ke Lombok ini, ada luar biasa itu. Jadi kesempatannya sangat luar biasa bagi masyarakat NTB khususnya dan Lombok khususnya di Lombok itu untuk memperkenalkan HKI-HKI-nya. Itu haki-haki yang dimilikinya, terutama khususnya saya akan mensorotnya di bidang merek tadi. Ya. Merek tadi itu terbagi menjadi dua, Bu. Ada itu merek jasa dan merek barang. Merek jasa dan merek barang. Merek barang, ya ambil contoh sekali lagi yang sangat dekat sekali misalnya dengan kedatangan turis ini, banyak sekali produk-produk, camilan-camilan yang dimiliki oleh masyarakat seperti itu kan mempunyai merek itu, Bu. Mempunyai merek. Nah itu sebenarnya kalau mereknya sudah terdaftar dan sudah terkenal, itu akan dicari oleh turis-turis yang datang, seperti turis lokal maupun mancanegara itu. Okay. Akan dicari ya merek-merek yang sudah dibuat oleh masyarakat, yang sudah dimerekkan, yang sudah terdaftar, yang dipasarkan di adshop-adshop maupun di toko-toko seperti itu, nanti akan dicari oleh turis-turis itu, apalagi dia sudah mengenal sebelumnya di negaranya, bahkan atau mungkin di daerah Jawa dan sekitarnya sudah tahu, oh ini misalnya seperti produk-produk apa itu yang di Abian Tubuh
itu loh, makanan rumput laut seperti itu kan sudah terkenal seperti itu. Iya, dan juga produk-produk masyarakat lain banyak seperti keripik singkong, seperti itu keripik pisang. Jadi bisa dikatakan itu keuntungan yang bisa diraup oleh. Betul, secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung seperti itu. Jadi masyarakat turis itu ketika dia datang menyaksikan MotoGP dan berkesempatan untuk berkunjung ke tempat-tempat kuliner dan sebagainya itu, tentunya dia akan lebih mengenal itu. Kemudian itu yang merek barang, kemudian merek jasa. Merek jasa bahkan sebelum mereka datang ke NTB mereka sudah bisa buy phone untuk ini loh, untuk booking-booking. Merek jasa itu saya contohkan yaitu penginapan. Okay. Iya, penginapan, hotel itu adalah merek jasa. Hotel-hotel, termasuk hotel-hotel Melati. Saya tahu persis bahwa di Kota Mataram ini hotel-hotel Melati itu tingkat anunya sangat penuh sekarang di masa-masa menjelang pelaksanaan MotoGP ini. Ya, jadi di situ tempatnya para pengusaha hotel di bidang hotel-hotel yang kecil-kecil seperti itu dapat memasarkan gitu. Iya, masukkan. Jadi untuk lebih dikenal di masyarakat seperti itu. Ya, itu ya secara tidak langsung keuntungan yang dapat diambil oleh masyarakat NTB khususnya dan Lombok lebih khusus lagi terkait dengan di bidang haki tersebut. Ya, gitu. Jadi sangat luar biasa sekali ya yang ya. Dijelaskan oleh Pak Agus dan juga Ibu Harmiyati tadi pemirsa bahwa adanya dari tugas dan fungsi dari kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat ini adalah banyak sekali. Tadi contohnya ada hak cipta, hak paten, hak merek, hak industri, hak rahasia dagang. Yang tadi dijelaskan oleh Pak Agus adalah hak merek itu sendiri, hak jasa berarti dia lebih kepada tempat-tempat penginapan. Sedangkan untuk barang itu pemirsa adalah bentuk makanan dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya mungkin bisa mewakili pertanyaan pemirsa yang ada di rumah, kira-kira untuk hak cipta merek ini Bapak, yang jasa dan barang, apakah dia nanti bentuknya berbayar dan atau nanti dia masuk kepada yang disampaikan oleh Ibu tadi adalah apakah dia komunal ataupun individual tadi, kira-kira bagaimana Pak? Ya, mengenai teknis pendaftarnya itu sendiri, lebih jelasnya kami mempunyai di kantor wilayah itu ada law center ya, law center istilahnya. Ya, jadi masyarakat yang ingin lebih jauh mengetahui tentang bagaimana proses pendaftaran dan bagaimana pembiayaan, pendaftaran dan sebagainya, silakan aja datang langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat yang ada di Jalan Majapahit. Jadi masyarakat secara langsung dapat bertemu langsung dengan petugas yang memberikan pelayanan di bidang itu, kemudian dapat secara langsung mendapat penjelasan yang lebih detail lagi seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Oke, baik. Dan pemirsa, kita akan break sejenak, nanti kami akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Kopi Time, asiknya kopi sambil berbagi informasi. Silakan di Iya. Kita asiknya ngopi sambil berbagi informasi. Tidak terasa kita sudah masuk ke segmen ketiga ya pemirsa, dan masih dengan tema yang sama yaitu peran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dalam menyukseskan penyelenggaraan event MotoGP. Tadi sudah dijelaskan sangat panjang dan sangat detail sekali oleh Bapak Agus dan juga Ibu Harmiyati ya. Tadi mulai dari ada hak cipta ya, mulai dari ada hak paten, hak merek, hak industri, hak rahasia dagang dan lain sebagainya. Nah, yang ingin menjadi pertanyaan saya, ya mungkin bisa mewakili masyarakat Nusa Tenggara Barat. Gitu. Tadi ada hak merek, hak jasa, hak barang. Nah, ketika masyarakat Nusa Tenggara Barat ini sudah mendaftarkan baik produk mereka dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa, begitu. Kira-kira nanti dari Kementerian Hukum dan HAM, apakah membantu juga untuk mempromosikan produk-produk mereka kepada masyarakat-masyarakat luar gitu, apalagi turis yang dari wisatawan mungkin yang dari dalam negeri ataupun luar negeri gitu. Silakan Bapak atau dimulai dari Ibu dulu. Saya. Jadi pertanyaannya Mbak Panda ini sangat terkait sekali dengan judul ya. Yeah. Karena kita ini dalam rangka menyongsong MotoGP Mandalika nanti Maret, sekitar 18, 19, 20 Maret ini. Jadi pemerintah melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sudah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri ya,
Jadi kami itu di kantor wilayah khusus untuk hak kekayaan intelektual, misalnya hak merek, hak cipta, ya hak paten yang sudah mendapatkan sertifikatnya. Kami menyediakan ruang khusus di kantor wilayah itu, di depan sekali itu kalau ada tamu datang masuk itu ada pameran khusus untuk produk-produk hasil dari pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat. Nah, di samping itu tiap tahun kami juga menyelenggarakan pameran, ya pameran produk-produk pelaku usaha menengah kecil dan menengah UMKM se Nusa Tenggara Barat dan tidak berbayar. Kami mengadakannya itu biasanya 3 hari dan tahun kemarin sekitar 20 booth yang sudah kami sediakan dan alhamdulillah sukses. Nah, di samping itu setiap tahun ya kami dari kantor wilayah di bawah Direktorat Jenderal KI juga dan Direktorat Administrasi Hukum Umum juga turun-turun langsung ke masyarakat, bekerja sama dengan dinas-dinas perindustrian, perdagangan dan pariwisata, dengan pemerintah daerah agar pelaku UMKM usaha binaan usaha dari dinas ini bisa langsung mendaftarkan ke kami sertifikat untuk mendapatkan sertifikatnya. Kenapa? Kadang-kadang pelaku UMKM itu biasanya mereka usaha dulu, kemudian setelah usahanya lancar ya mereknya nggak didaftar. Nah, setelah merek tidak daftar karena sudah booming, sudah lancar, diambil oleh orang pihak ketiga. Nah, itu baru merasa rugi. Nah, dirugikan. Nah, kami menghimbau melalui kesempatan ini agar masyarakat sebelum usaha daftar dulu. Jadi kalau sudah daftar nanti kalau sudah sukses ya, sudah booming, nah itu orang pihak ketiga tidak gampang saja mengambil. Iya, enggak gampang untuk plagiasi sekali sekarang, betul. Untuk mempelajari barang hasil karya kita sendiri. Jadi himbauan tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Harniati dan juga Pak Agus ya, sebelum membuat produk kita daftarkan dulu ya kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Dan banyak sekali fungsinya, banyak sekali manfaatnya untuk kita selaku penggiat usaha baik itu UKM ataupun IKM begitu pemirsa. Jadi itu nanti ketika orang luar ataupun turis yang dari luar negeri ataupun masih dalam negeri ketika mencari produk kita, mereka bisa mendapatkan itu dengan mudah begitu ya, bukan hanya bisa di searching ataupun dicari hanya di dalam kawasan Nusa Tenggara Barat saja begitu. Jadi sangat luar biasa. Sekali lagi pemirsa, untuk Anda tidak usah ragu lagi untuk mendaftarkan bentuk barang ataupun produk Anda ketika Anda membuat sebuah produk begitu, agar mudah begitu untuk diakses oleh masyarakat luas. Nah, saya ingin beralih ke Pak Agus sedikit mungkin ya. Nah, kira-kira bagaimana kita ketahui sebagaimana yang kita ketahui nih Pak Agus, ada program bantuan hukum yang diberikan oleh negara. Nah, itu kira-kira seperti apa bentuknya? Silakan. Ya baik, terkait dengan program bantuan hukum yang diberikan itu ini, negara sebagai bentuk hadirnya negara terhadap kepada masyarakat, dalam hal ini negara memberikan bantuan hukum melalui yaitu dasarnya sudah ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 yaitu tentang bantuan hukum, di mana negara memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, secara gratis kepada masyarakat Indonesia yang dalam arti yang tidak mampu atau masyarakat dikatakan mohon maaf masyarakat miskin seperti itu. Jadi peran negara hadir di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Negara dalam hal ini sebagai pemberi bantuan hukum. Lalu siapa yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat itu dalam arti negara itu telah menunjuk adanya ya yang disebut dengan OBH tadi, OBH atau organisasi bantuan hukum atau mungkin yang lebih dikenal di masyarakat itu dengan istilah LBH, lembaga bantuan hukum. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Dr. Harniati tadi, di NTB ini ada lebih kurang 18 organisasi bantuan hukum yang sudah terverifikasi terdaftar menjadi organisasi pemberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Jadi segala biaya yang timbul
atau yang dikeluarkan oleh OBH tersebut dalam kegiatan yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, itu semua ditanggung oleh negara. Seperti itu. Tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh OBH yang bersangkutan dalam memberikan bantuan hukum. Pengadministrasiannya seperti apa dan sebagainya. Itu kaitan dengan bantuan hukum. Jadi sudah jelas bahwa negara itu hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu atau masyarakat miskin seperti itu. Ya. Jadi pemirsa sekali lagi itulah bentuk hadirnya negara ya, ya. Untuk masyarakat yang ada di baik Indonesia ataupun yang ada di manapun begitu ya. Karena Kanwil ini sekali lagi ada 34 kantor yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Betul begitu Bu ya? Di seluruh Indonesia. Ya, sedikit lagi saya tambahkan Bu terkait dengan bantuan hukum itu. Ada dua jenis bantuan hukum yang diberikan, yaitu bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non litigasi seperti itu. Kalau bantuan hukum, litigasi dan non litigasi. Kalau bantuan hukum litigasi itu ya terkait dengan bantuan hukum yang dalam bidang hukum ke perdataan, hukum pidana, hukum tata usaha negara seperti itu. Kalau yang non litigasi itu pemberian bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum seperti itu, konsultasi hukum, kemudian mitigasi. Kemudian apa istilahnya lagi lebih tepatnya penyuluhan hukum? Iya, penyuluhan hukum ya, penyuluhan hukum yang diberikan kepada masyarakat ya itu bentuk bantuan hukum dalam bentuk non litigasi seperti itu. Jadi ya, jadi itu kembali lagi jadi tidak semua OBH lembaga bantuan hukum yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat ini selaku pemberi bantuan hukum gitu. Hanya ada 18 yang tentunya sudah melalui verifikasi. Seperti itu, Bu. Jadi sudah juga tadi disampaikan oleh Bu Dokter ya, bahwa sangat mudah sekali untuk mendaftarkan OBH ini. Gitu. Tinggal datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Hanya persyaratannya adalah punya anggota dan di situ ada sarjana hukum, punya sekretariatannya, punya pengurusnya, bisa langsung mendaftarkan. Gitu ya, agar juga masyarakat-masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat ini merasakan adanya hadir dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Sungguh luar biasa sekali tentunya tema diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu adalah peran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dalam menyukseskan penyelenggaraan event MotoGP. Apalagi sebentar lagi ya, semoga untuk Anda pemirsa yang baru saja mendengar dialog kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat tentunya dan langsung mungkin mendaftarkan bentuk produk-produk, baik itu bentuk produk dalam bentuk jasa ataupun barang begitu ya. Nah, pemirsa sekarang kita akan mendengarkan closing statement dari kedua narasumber hebat kita, tentunya bisa dimulai dari Pak Mada Agus Suarjaya SHMH ataupun Ibu Dr. Hati-hati SHLLM begitu. Mungkin sedikit saja Pak closing statementnya atau dimulai dari Ibu dulu, silakan Ibu Dr. Ya, terima kasih Mbak. Jadi ini adalah kesempatan yang apa yang sangat berharga ya buat kami. Mudah-mudahan bisa kita langsung nanti ketemu dengan masyarakat langsung dengan kehadiran di kantor wilayah dan pada event-event selanjutnya. Sebenarnya dari sisi divisi keimigrasian, izinkan saya menyampaikan kantor wilayah itu sebenarnya mempunyai tugas dan fungsi yang sangat-sangat relevan sekali dengan motor GP Mandalika ini bulan Maret nanti. Salah satunya adalah dalam monitoring dan intelijensi pengawasan terhadap orang asing yang masuk mengawasi terkait persyaratan-persyaratan dari orang asing yang akan menghadiri acara MotoGP nanti. Di samping itu kantor wilayah juga sedang berusaha untuk menghadirkan diri di tempat MotoGP Mandalika itu sendiri melalui divisi keimigrasian, adanya stand khusus sendiri dari kantor wilayah khususnya patroli imigrasi, jadi memudahkan masyarakat untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik untuk penonton khususnya dari warga negara asing, tapi juga sekaligus mengawasi. Jadi dalam hal ini kami berharap setelah ini akan ada lagi pertemuan kita, dialog kita, khususnya divisi keimigrasian. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Bu Dokter. Selanjutnya, silakan Pak Agus. Baik, tidak semua
tidak semua daerah atau wilayah atau provinsi yang ada di Indonesia ini punya kesempatan untuk menyelenggarakan sebuah event, bahkan event internasional seperti yang kita akan gelar sebentar lagi di Mandalika seperti ini. Jadi saya berpesan kepada masyarakat khususnya, mari kita jaga kondusivitas daerah kita ini agar tetap terjaga dengan baik sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi seperti itu. Mari kita sama-sama menciptakan masyarakat yang sadar hukum, cerdas hukum, dan berbudaya hukum seperti itu. Oke, luar biasa ya. Terima kasih untuk Dr. Pak Made Agus Wardaya SHMH, terima kasih juga kepada Ibu Dr. Hatiati SHLLM. Dan tidak terasa pemirsa, dialog kita pada pagi hari ini sudah menunjukkan pukul 11 lewat ya, itu menandakan sudah 1 jam kita berdialog pada pagi hari ini. Dan untuk Anda pemirsa tetap selalu saksikan Coffee Time Asiknya Ngopi, berbagi informasi tentunya dengan pemateri-pemateri yang luar biasa dan hebat. Dan bisa menambah wawasan kita tentunya, apalagi sebentar lagi dari pagelaran MotoGP yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada bulan Maret ini. Dan pemirsa, saya Panda Zulkaini mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.